Sekarang ini saya bersama Yang Berhormat Dato' Haji Abdul Latif bin Haji Bandi, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Endau. Yang Berhormat, boleh berikan pandangan Yang Berhormat tentang Pesta Convocation kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ucapkan tahniah kepada pihak politeknik Mesir kerana buat pertama kalinya telah dapat mengadakan Pesta Convocation. Dan kita mengalu-alukan program seperti ini kerana ia mendatangkan kali yang baik, utamanya dalam menjadikan para pelajar yang kita tahu di dalam politeknik ini boleh terlibat dalam program-program keusahawanan. Selain daripada itu, ianya boleh membuka ruang kepada masyarakat untuk melihat sebaik mungkin tentang aktiviti para pelajar. Jadi ini adalah satu pendekatan yang baik untuk para pelajar menjadikan satu didikan untuk ianya bila keluar daripada politeknik boleh bergerak sebagai satu masyarakat yang punya disiplin dan soal membina diri sendiri secara kreativiti dan inovasi. Dan inilah yang digalakkan oleh pihak kerajaan. Sebab itulah saya sebagai esko kerajaan di Johor lebih lagi terlibat dalam perkara membabitkan kerajaan tempatan dalam usahawanan. Dan kita tahu kebanyakannya membabitkan ruang-ruang niaga selain daripada yang mendatangkan manfaat kepada masyarakat generasi baru yang perlu kita bentuk supaya masyarakat ini boleh berdikari dengan sendiri. Jadi ini satu platform yang baik yang saya lakukan untuk jadikan sebagai acara tradisi tahunan. Dan mudah-mudahan ianya mendapat sambutan kepada penduduk di sekitar daerah Mesing. Bahkan kalau kita dapat kembangkan lagi, mungkin ia menjadi satu pesta yang boleh dibanggakan oleh Politeknik Mesing untuk menarik lagi para pengunjung yang datang sama ada daripada Mesing ataupun daerah-daerah yang berdekatan. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada para pelajar dan juga para pensyarah yang telah membentuk satu perkara yang baik untuk generasi di Politeknik ini terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dalam bentuk keusahawanan, selain daripada terlibat dengan masyarakat keseluruhannya untuk menjalankan aktiviti, pelbagai aktiviti yang saya difahamkan ada kebudayaan, ada pameran, selain mungkin dalam bentuk kreativiti pelajar-pelajar yang ada di Politeknik. Okey, apakah harapan Yang Berhormat terhadap Convocation Politeknik Mesing? Saya mengharapkan yang terbaik sebagai pemimpin di peringkat negeri Johor ini. Saya harapkan yang terbaik untuk generasi yang lahir daripada politeknik ini, generasi yang boleh kita banggakan untuk menjadi modal insan yang serba baik untuk kita banggakan untuk memimpin ataupun menjadi ketua keluarga, menjadi ketua jabatan ataupun menjadi para pekerja yang mempunyai daya usaha dan inovasi yang boleh mendatangkan kebaikan kepada negara yang kita sayangi. Okey, terima kasih Yang Berhormat kerana sudi meluangkan masa bersama. Saya Syafiqah Idros melaporkan dari Pesta Convocation Politeknik Mesir. Convocation Politeknik Mesing. Di sini kita dapat lihat begitu ramai sekali pengunjung yang hadir untuk memeriahkan lagi malam kebudayaan Pesta Convocation Politeknik Mesing. Sekarang ini saya berada di tapak gerai jualan Pesta Convocation Politeknik Mesing, di mana terdapat pelbagai produk tempatan yang dijual sendiri oleh pelajar Politeknik Mesing dan juga IKS tempatan.
Sekarang ini saya bersama dengan salah seorang usahawan pelajar Politeknik Mesin iaitu Daniel Hairul. Ya Daniel, apakah pendapat Daniel tentang majlis pesta convocation kali ini? Baiklah, terima kasih Pika. Bagi pendapat Daniel lah, pesta combo kali ini dapat melahirkan begitu banyak pelajar yang mahir dalam perniagaan. Tambahan pula, bukan dalam perniagaan, mereka dapat mengeluarkan idea-idea mereka yang bernas. Ada pelajar-pelajar yang buat sendiri makanan sendiri, iaitu seperti karipap, donat, popiah lagi, air. Okey, terima kasih Daniel. Yes, saya Syafiq Idros melaporkan dari Tapak Perniagaan Politeknik Mesin Johor.